Pandai cakap Melayu ni. Itulah. Tu benih sawi masuk berapa biji? 41. 41 biji, 41 lubang. 41. Setiap lubang berapa biji? Satu biji. Setiap satu biji kan? Tak boleh masuk dua biji ah? Tak boleh. Tak boleh pasal? Sempit sangat. Sempit sangat. Bagus budak-budak ni. Cakap Melayu fasih ni. Belum nyanyi tak? Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Cik-cik Balung, apa khabar? Terima kasih banyak-banyak kerana apa main lagi tengok di channel Kebun Abah. Channel Kebun Abah hari ini bersiaran bukanlah di Kebun Abah tapi di tempat kerja Pak Long. Ni ada satu program yang berkaitan dengan kebun juga. Jadi Pak Long cuba gabung-gabung gambar daripada permulaan ni sampailah siap nanti bersama-sama dengan kawan-kawan Pak Long dan bersama dengan anak-anak murid. Cikgu Nosita adalah ketua lah untuk program ni. Cikgu Sita, cerita sikit apa tentang program ni? Yang ini adalah projek ketegasi tapi kita buat dalam bentuk hidroponik. Hidroponik, so, okey. Okay. Hari ni kita akan semai, kemudian kita akan bancuh baja. Sebabnya okay. Nak cuti kan? Jadi kita sediakan tapak semua dulu. Jadi video ni akan mengambil masa yang lama lah. Penolong, orang kuat, tukang bajak, ini dia. Apa program ini? Ini program semayan untuk TS25. Okey. TS25 tu apa, Cikgu Zita? Transformasi sekolah. Transformasi sekolah 25. Okey, ini kita pergi ke pelajar-pelajar ni tengah menyemai. Kita buat semayan dalam span. Okey, ini span. Kita basahkan span dan masukkan... Benih apa ni? Tengi cik. Benih apa? Cerita sikit. Sawi. Benih sawi. Apa cerita sikit? Pandai cakap Melayu ni. Itulah. Tu benih sawi masuk berapa biji? 41. 41 biji, 41 lubang. 41. Setiap lubang berapa biji? Satu biji. Setiap satu biji kan? Tak boleh masuk dua biji ah? Tak boleh. Tak boleh pasal? Sempit sangat. Sempit sangat. Bagus budak-budak ni. Cakap Melayu fasih ni. Ni. Belum nyanyi tak? Ambil tadi. Ni tengah buat apa juga, Bik? Pindahkan batu-batu ni. Dia nak buat tempat semayan. Nak susun balik lah, tapak dia. Okey, okey. Angkat. Cik, kami diberi satu tapak di belakang makmal komputer ni untuk menjalankan satu projek berkaitan dengan TS25. TS25 ni dia banyak sub. Ada yang berkaitan dengan kebun, kesihatan, ada juga berkaitan dengan apa seni lukis. Jadi Pak Long dengan kawan-kawan Pak Long ni ambil tentang perkebunan. Untuk program perkebunan kali ini, kita akan buat tentang fertigasi. Fertigasi ni adalah tanam pokok, akang tu duduk dalam ayak. Ni Pak Long pun tak pernah buat lagi di kebun apa. Jadi inilah Pak Long kongsi-kongsi dengan apa. Daripada kita memulakan persediaan tapak, kita tanam benih, nanti kita setting dan insyaAllah akan mengeluarkan hasil. Jadi video ni adalah video bukanlah untuk satu hari. Kita gabung-gabung beberapa hari sampailah projek ni berjaya. Okay, kita nak keliling ni. Tarik ke sana. Bangku tu belakang. Ini pelajar-pelajar tingkatan 1 ni. Kita gunakan pelajar tingkatan 1 sebab program ni sesuai lah dengan pelajar tingkatan 1. Kita tak bagilah tingkatan 5, tingkatan 6 kan. Okey, keliling je, keliling. Dapatkan ke bawah. Dapatkan ke bawah. Okey, nanti kita ikat situ. Ikat ambil tali. Cikgu Sita, kita nak tanam apa ni? Yang ini cili. Cili lagi? Yang ini sawi, yang ini pak choy. Oh, okey, tiga jenis lah. Satu lagi ada tiga jenis. Ini ikut. Kita
kawasan dia macam mana? Kita guna yang dalam ni saja ke ataupun yang luar sekali? Kita pakai yang dalam saja dulu. Dalam yang kita bubuh ni lah. Abu jari ni. Okay, jadi tak banyak mana lah program banyak. Untuk sebagai contoh. Okey. Semai menggunakan span sebagai sumber ayak dia, kita masukkan tanah pula. Kemudian di atas tanah tu nanti kita akan letakkan kokopit ni. Alright. Cikgu Sita, tu dua jenis cecair ni, apa dia ni? Baja X dengan baja Y. Baja X, baja Y. Satu penutup, satu penutup. Satu baldi ni, satu penutup. Okey, macam tu. Yes. Okey. Memang dia kena campur kan? Ni baja A, baja B. Cikgu Abiza, terang sikit. Angkat ni. Ni baja A dan juga baja B. Kenapa mesti campur? Campur dia sebab kandungan nutrien dalam baja A dan baja B ni berbeza. Jadi kita kena campur supaya pokok dapat nutrien yang lengkap lah. Oh, tak banyak ya? Tak banyak. Sukatan dia tak banyak. Okey, okey. Okay. Mari kita tengok. Masukkan. Program-program macam ni sangat baiklah untuk budak-budak pelajar-pelajar ni sebab kita lebih kepada hands on. Bila bagi hands on, mereka pun dapat buat, dapat tengok sendiri macam mana cara buat dan pertumbuhan nanti. Ubur lagi. Okey, kita spray. Okey, lepas tu letakkan. Ni tanam benda apa ni? Tambah lagi dah settle. Kangkung. Okey, kangkung kita tanam dalam bekas yang besar macam ni. Jarak-jarak sikit. Lepas tu ambil balik kokopit tu, tabur balik. Kita spray lagi sekali. Alah. Kita untuk tanaman hidroponik ni adalah tanaman guna teknik takungan. Maksudnya air bertakung dekat bawah tu lah. Air apa? Air baja. Pokok dekat atas, lalu tanah air tu bertakung dekat bawah. Itu hidroponik teknik takungan. Jadi yang projek kita buat ni, untuk DX05, saya gunakan 4 cara tanam hidroponik. Okay, 2 cara tu kita gunakan pasu yang ada dekat pasaran. Kita beli 2 jenis pasu. Satunya yang dekat tepi sana tu kita panggil pasu NutriPot. Okay, dan yang kedua dia bertingkat. Yang tu saya dah hold dengan helper. Belum sampai. Okay, 2 guna bahan yang ada di pasaran. 2 lagi guna bahan terbuang, bahan terpakai. Salah satu bahan terpakai kita adalah bagi makanan sini. Dengan GPK pentadbiran Cikgu Kai. Cikgu Kai, apa kelebihan ataupun kepentingan projek ni kepada pelajar-pelajar kita ni? Ya, terima kasih ya. Yang pertanyaannya, kemahir apa ni projek yang kita laksanakan ni adalah untuk memberikan kefahaman melalui reka bentuk supaya pelajar-pelajar lebih nampak bagaimana nak proses untuk menghasilkan suatu tanaman ya, ni lebih kepada hands on macam tu ya, kan. Kalau pembelajaran tu taklah dalam kelas aja kan. Terima kasih. Sebenarnya hari ni Pak Long dapat satu ilmu yang baru lah. Walaupun kita seorang guru, tak semua benda kita tahu lah. Tengok ni hat tadi ni, macam mana dia buat tanam semai anak benih melalui apa span, kemudian masukkan tanah, masukkan kokopit. Itu Pak Long tak tahu tu. Ni dah tahu dah. Moga hampa pun tahu juga cara-cara nak semai biji benih. Ni apa dia ni? Ini kokopit. Kokopit. Oh, ni yang basuh ni pasal apa? Yang basuh ni sebelum ni kita dah buat. Kita buat tak basuh. Jadi bila kita buat tak basuh, benih tak hidup. Apa dan punca dia? Punca dia bila kita buat kajian, kita cari-cari dalam internet apa semua, sebabnya kandungan garam yang tinggi dalam. Oh, maksud dia kokopit. Lah ni kalau kita nak gunakan kokopit ni untuk pertumbuhan biji benih, memang kita kena basuh kena macam basuh. Ni dulu. Cuci 2 atau 3 kali. 2 ataupun 3 kali. Oh, baru Pak Long tahu. Silakan.
Sebenarnya Pak Long tak terlibat pun dalam program ni. Pak Long ajak subjek lain. Ni berkaitan dengan subjek RBT, reka bentuk teknologi. Walau bagaimanapun Pak Long nak bersama-sama juga dengan mereka ni. Di Pak Long buat satu banner untuk mereka diceriakan bersama Kebun Abah. Ni antara tanaman-tanaman yang ditanam oleh anak-anak murid Pak Long lah. Ada tanam cabai, tanam terung. Ni menggunakan kokopit, dia tak menggunakan tanah. Di bawah ni ada ayam baja. Jadi ayam baja naik melalui akak yang bersambung, rendam sikit dalam ayam tu. Kita tak payah jurui lah. Hari ni dia akan membasahi lah dan akan menaikkan pokok ni. Pokok ke sistem hidroponik lah. Okey, anak pokok step pertama dulu kita semai anak pokok selepas 10 ke 14 hari bergantung kepada jenis. Cikgu awak dengar nanti. Awak kena terangkan nanti. Awak kena dengar Okey, biji benih yang disemai selepas 10 hingga 14 hari biasanya dia akan keluar daun 4 ke 5 helai daun. Okay, bila daun tu dah ada 4 ke 5 helai, anak pokok tu dah sedialah sesuai untuk kita pindahkan ke pasu yang lain. Okay, kalau dia terlalu kecil tak sesuai, nanti dia tak boleh nak semai, tak boleh nak hidup. Okay? Kalau terlalu besar pun kurang sesuai. Sebab apa? Kalau terlalu besar kita baru nak pindahkan anak pokok, sebab dia boleh merosakkan akar pokok tu. Sebab bila akar bila pokok dah besar, akar dia dekat dalam tanah tu dah semakin banyak. Kalau masa tu baru kita nak cabut, akar tu akan rosak, cedera dan boleh menyebabkan pokok tu matilah. Okay? Sebenarnya untuk tanaman hidroponik yang berskala lebih besar, kalau kamu buat pertanian yang skala besar luas, kita ada alat untuk tentukan berapa banyak baja yang kita perlu masukkan. Okay, tapi kita buat secara kecil-kecilan, kita ikut manual yang pembekal baja berikan lah. Okay, alat yang kita gunakan untuk sukat kandungan baja tu kita panggil isi meter. Okay, isi meter. Dia bacaan dia bergantung kepada jenis tanaman. Kalau cili lain bacaan isi meter yang kita perlu ambil. Kalau sawi lain. Okay. Okay, sekarang cikgu nak tunjukkan cara untuk kita pindahkan anak pokok dalam pasu. Okay, hidroponik dia ada satu bahagian. Bahagian belakang ni kita panggil sebagai cawan hidroponik. Okay, cawan hidroponik ni bentuk dia macam ni lah. Dia ada lubang-lubang untuk membolehkan larutan baja tu diserap oleh akar melalui sini. Okay, jadi yang kita perlu lakukan, kita masukkan kokopit ke dalam bahagian cawan hidroponik ni. Kamu kena mampatkan kena mampatkan. Sebab kalau tak mampat, bila kita rendam dalam air, kokopit yang halus-halus tu akan keluar. Bila halus keluar, dia kosong sini, air tak boleh sampai pada akar tanaman. Jadi kena mampatkan. Okey, mampatkan dulu bahagian dalam cawan hidroponik ni. Dah mampat, baru kita tambah. Okey, separuh separuh pasu bahagian atas ni. Pasu kita akan ambil anak pokok. Okey, nak keluarkan anak pokok ni, kita kena pastikan akar dia tak tercedera lah. Kalau pokok kecil, akar dia tak terlalu besar. Jadi biasanya kita boleh keluarkan dengan mudah. Okey. Okay, letak bahagian tengah, lepas tu kita akan top up lagi. Mampatkan. Kokopit. Lepas nak bangun lagi nak. Okey. Boleh. Tak wajib ngajak. Aku dorang.
Cikgu, lepas ni kena siram ke ataupun air tu dari bawah ya nak atas? Untuk permulaan kita kena siram dulu sebab akar ni masih tak cukup panjang lagi, tak cukup besar untuk dia serap air tu sendiri. Jadi kita bantu dengan cara kita siram dulu untuk bantu pokok ni dapatkan air lah. Nanti bila dah besar kita tak payah siram dah. Kita cuma jaga air dalam set. Kita dah masuk dalam tu. Baru kita letakkan baja. Pak Long rasa cukup dulu video untuk kali ni. Video Pak Long buat di sekolah Pak Long yang berkaitan juga dengan kebun. Moga budak-budak ni bertambah minat lah dengan usaha-usaha perkebunan ni. Salam jumpa lagi. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.